dengerin sih. Menurut orang di mana ini? Ah, gede. Yang betul sayang. Gue lagi makan di hutan kota. Di hutan kota? Di mana itu? Di tengah kota tapi ada hutan. Jadi namanya hutan kota. Hmm. Di kota apa itu hutan kota? Kota Palu. Jalan apa nih, Teh? Jalan Hang Tua. Di bawah Hang Tua, kan? Hang Tua itu di bawah. Ini jalan apa, Teh? Coba. Jalan hutan kota. Jelas. Ada apa semua di sini? Ada ini. Ini bisa dipikir. Gak usah. Yang pesan apa? Cappuccino dingin. Cappuccino? Kapan harganya cappuccino? 12.000, 10.000. 10.000? Itu? Lalu ini? Sarapa. Sarapa susu. Saya tapi tadi minta sedikit susunya. Iya. Tapi manis. Tawar. Terus? Berarti tidak bisa dibeli satu tetes susu. Satu sendok. Ini berapa? Ini 12.000. 12 13? 13 pak. 13 pak. Terus masalah ini begini. Kayaknya enak nasi gorengnya ini. Apa masih jadi begini. Dia ada apa namanya? Duduk begini lesehan. Iya lesehan. Ada ini di Denisa Cafe. Tuh, ada yang tempat duduk yang begitu. Ya. Baru kafe-kafenya itu panjang sampai di sana. Nanti orang kasih lihat sayangnya. Nah. Ini malam minggu ya? Iya. Malam tapi kamu dan teman-teman sampai jam gue? Tiga 35 menit lagi sudah selesai malam minggunya. Sudah jadi hari Minggu. Digigit nyamuk lagi saya. Untuk parkiran kayak begitu. Ini kampus apa ya? Unismu. Universitas Muhammadiyah. Depannya kampus Unismu. Motor di situ. Mobilnya terlalu rapat. Tapi itu mobil tidak berhenti, Seng. Panjang. Seng berhenti tadi, Pak Mundur. Iya, tidak berhenti ya. Innova. Radius putarnya mobilnya atau? Full yuk. Sedikit. Yuk, Kak. Atau saya ingin ke jago. Bagaimana rasa cappuccino ya, Seng? Enak. Enak? Siapa? Manis ini. Iya. Oh iya enak. Tapi ini kayaknya cappuccino seduh ya. Cappuccino seduh. Tapi kan harganya 10.000. Enak. Asam. Enak. Asam sama rasa. Aroma jahenya tak cium sekali. Tidak manis. Tidak manis. Soalnya yang manis saya. Ini jagung apa tadi di menu ini? Jagung bakar. Serut. Jagung bakar serut. Iya. Ini yang pedis. Pedis. Ada rasanya tuh? Apa? Ada rasa rasanya. Ada. Rasa apa ini? Rasa pedis. Yang pedis. Pedis biasa umumnya orang bilang pedas ya. Oh, ini pedis. Berapa harganya ini? Ini berapa ya? 12.000. Mau cobain? Jadi di sini murah meriah. Yang sering nongkrong di sini semua kalangan, tua muda, pemuda.
tante-tante, anak muda di sini semua. Bocil-bocil di sini semua. Kan mau coba. Rasanya. Enak. Kalau di daerahnya, di daerah lain ini ada yang begini. Kalau ada ini apa nama makanannya? Komen di bawah. Komen di bawah. Ya mampus saya dengan ini youtuber ini. Habis itu sayang. Jadi guys, ya ini dia punya kafe. Guys, ini guys. Guys, 5 kg. Gas? Oh gas. Lucu deh. Lucu. Main lah. Jadi panjang. Kayaknya harganya sama semua sayangnya. Rata-rata. 11-12 lah dengan harga yang tadi. Udah habis. Ini jalan ke Universitas Tadulako. Iya. Bundaran STKI. Jadi di Palu begini, ada lampu jalan. Tapi lampu jalannya mati. Tidak dikasih menyala. Enggak tahu memang rusak lampunya atau sengaja tidak dikasih menyala. Steki. Oh iya. Janjian ini gantinya Kemang. Itu ada live musik. Iya, rame lumayan. Di sini juga ada kafe. Ini. Cuma kayaknya sudah tutup sebagian. Soalnya bulan puasa. Kalau tiap bulan puasa buka semua. Ya. Iya, kan ini malam Minggu. Ini sudah jam 12, ini sudah hari Minggu. Iya. Pemandangannya itu begitu. Kelihatan deh. Kita ini kan di atas gunung. Itu ada lampu-lampu itu. Pokoknya begitulah. Bingung sama cerita apa? Jadi ini jalan apa namanya ini? Ini jalan Soekarno-Hatta. Iya kak? Iya. Salah satu jalan terpanjang sebenarnya di Palu ini. Kalau menurut saya. Soalnya yang lain pendek-pendek. Basuki Rahmat, dia jalan terluas ya. Iya. Mungkin gue juga kalau cari jalur dua. Jadi begini suasananya Palu di bulan puasa. Puasa ke berapa sudah ini saya? Berganti hari. Jadi di Palu ini banyak lampu merah. Jadi kita lewat ke rumah lewat di berapa lampu merah? Dua. Sebenarnya bisa satu lewat di belok kiri sini tuh. Cuman tinggi. Gak usah. Jadi harus bajalur. Tadi itu jalur yang di sebelah sana toh. Habis itu pindah yang di sana, baru yang di sini. Kayak lampu merah pada umumnya lah, lampu lalu lintas pada umumnya. Cuma lama. Buin sudah. Iya, sudah ini. Sigma ini ada hotel bekas bencana.
bencana 2018 silam. Wih, terlalu baku. Kenapa hotelnya, say? Belum. Coba saya pegangin. Oke. Di apa nama hotelnya? The Shia. Tek lihat lah kalau malam. Ini sebelah kiri. Ini gedungnya. Harusnya kelihatan sih. Udahlah, kita ada kafe di samping itu hotelnya yang so hancur. Jadi begitu, Palu jam 12 malam bulan puasa. Sofi. Itu ada Alfa, adalah Alfa. Oh, di Palu cuma ada Alfa Midi di Palu. Tidak ada Indomaretnya itu. Bukan belum ada. Belum ada. Indomaret Alfamartnya belum ada juga. Yang ada Alfamidi. Itu Alfamidi sana. Jadi yang ditemui Alfamidi. Alfamidi. Ada McD. Di Palu baru ada McD tahun ini. Alhamdulillah. Baru tahun ini dari bulan Desember. Oh iya, Desember. Oh, tahun kemarin berarti. McD, alhamdulillah McD-nya 24 jam. Ya. Depannya ini KFC yang di sini. Cuma gelap. Dia tidak 24 jam. Mm-hmm. Kita jalan pulang ke rumah. Oke, cukup sekian. Nanti lagi kita jalan-jalan. Oke. Putar-putar. Adalah. Sekian tahun baru ada McD. Ini sudah di jalan pulang. Jalan pulang, jalan veteran. Bye, thank you guys.